Permisi tuan, boleh saya pinjam kekasih anda sebentar? Selama anda tidak menghilangkan kekasih saya untuk selamanya, silakan. Oh, tenang, semua aman terkendali bersama saya. Serius banget kalau tengok tuh Sakti, ada pesulap hebat di TV tuh. Mr. Hudson, ternyata ada penggemar Mr. Hudson di sini. Hebat dah dia. Hah? Nggak. Saya bukan penggemarnya, Lam. Saya kenal dengan Mr. Hudson. Serius kau? Iya, serius. Mr. Hudson tuh teman papa saya. Dia pernah main ke rumah. Saya pun juga bertemu dengannya. Tapi aduh, yang aneh dengan Mr. Hudson itu, Lam. Tatapan dia seperti mau menelan saya. Mungkin saja dia punya niat jahat sama kau, Sakti. Saya juga enggak tahu, Lam. Bisa jadi. Saya curiga ini karena manusia harimau yang ada dalam tubuh saya. Polin. Sakti. Kamu sini ya. Emangnya ada apa, Lin? Kok terdengar panik sekali? Soalnya aku gak nyaman deh Pak Hasbul. Pak Hasbul? Kenapa Pak Hasbul ada di kosan kau? Iya, bukan ada di kosanku, tapi dia ngekos di sebelah kosanku. Aneh banget kan? Kakekku tuh pernah bilang kalau dia berbahaya. Bahkan kakekku bilang dia ada hubungannya sama Kidayun. Makanya kamu kesini ya, please. Iya. Saya kesana ya, Lin. Udah buruan ya. Lam, ayo kita ke kosan Alina. Kau saja lah yang kesana, Sakti. Acara TV-nya bagus. Tuh, sebentar lagi Mr. Hudson mau menghilangkan Monas. Lam, itu juga bisa kau tonton di kosan Alina. Sekarang kita pergi lah, ayo. Ayo cepat kita pergi. Ayolah. Say, kamu di sini dulu ya. Rumah almarhumah nenek saya. Ya. Loh, Bang Mara mau mana? Saya mau ke tempat kosannya Alina untuk menjemput Kay. Saya pergi bersama Kimau. Dan ingat, kamu harus masuk ke dalam secepatnya, kunci rapat-rapat pintunya, dan kalau ada yang memanggil atau yang ketok-ketok, kalau kamu tidak kenal, kamu jangan keluar. Iya, Bang. Saya pergi. Hati-hati ya, Bang. Kamu cepat masuk ke dalam rumah, ya. Nuki, Sakti mana sih? Gak tau apa gue panik. Alina, tenang dulu. Kalau dilihat dari jaraknya, rumah Alan ke rumah kamu ini, pasti bentar lagi juga nyampe. Sakti! Lin! Masuk. Ada apa, Lin? Lin, ada apa? Jadi sekarang Pak Kas belum ngekos di sebelah kau? Iya, aneh banget kan? Dia bilang sama aku rumahnya lagi renov. Emang dia pikir aku percaya apa? No! Tenang dulu, Alina.
Menurut aku, dia itu orangnya baik kok, gak macem-macem. Ya emang sih aku pernah sempet curiga waktu kakinya pincang. Tapi aku rasa basicnya dia orang baik. Kok lo malah belain dia sih, Kay? Iya, maaf. Mungkin pendapat aku tadi salah. Tapi kita gak boleh nuduh orang sembarangan tanpa bukti. Aku setuju dengan Kay. Gak baik menuduh orang tanpa bukti apa-apa. Sebentar ya, Lin. Lagi ketawa. Aja dia. Apa sih kau ini? Nyatakan perasaanku pada dia. Baiklah, kita sekarang berada pada puncak acara, yaitu Mr. Hudson akan menghilangkan tugu Monas yang berada tepat di belakang kami. Kau nonton apaan sih, Put? Nonton aja, jangan berisik. Ganti si gue. Sulap amatir pun bisa melakukan. Hanya segitu kemampuan Anda. Tenang semua, tenang. Pertunjukan yang kalian lihat barusan belum ada apa-apanya. Di hari ketiga pertunjukan saya di Indonesia, saya akan menunjukkan kepada kalian semua sesuatu yang spektakular, yang lebih ekstrim. Saya akan merubah seorang manusia menjadi harimau. Hah? Dia mau mengubah manusia menjadi harimau? Jadi harimau? Sakti juga. Sorry Sakti. Tadi bukannya kau bilang kalau Mr. Hudson ini sahabat papa kau? Nah. Ini gak mungkin. Pantas saja waktu itu Mr. Hudson melihat saya sangat aneh. Ini kenapa papa mengenalkan saya pada Mr. Hudson? Saya sudah punya feeling. Waktu papa bilang saya harus membalas budinya, ternyata ini yang dia maksud. Sakti, tenang dulu Sakti. Tenangkan pikiran kamu. Bu. Kamu jangan mudah terpancing dengan hal yang seperti ini, Sakti. Bu, stop. Please dong. Hey, mau kamu bakal kayak gimana pun, kamu tetap spesial buat aku, buat kita. Bener Sakti, emosi kau jangan terpancing. Jadi dia sudah tahu kalau dia itu manusia harimau. Aku gak peduli sekalipun dia tahu kalau dia manusia harimau. Aku yakin dan pilihanku tidak berubah. Karena aroma harimau yang menyengat dari tubuh gadis itu
lebih besar daripada pemuda itu.